Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan channel Jalan Raya Minang Sumbar. Kita berada tepat di jalan lintas Padang Bengkulu ya. Posisi kita arah dari belakang, arah dari Bengkulu, dan ke depan arah ke Padang. Artinya maksudnya posisi tepatnya kita sekarang di Bayang ya, Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kecamatan Bayang ini ada sebuah pasar ya, namanya Pasar Baru Bayang. Jadi kita dari posisi sekarang menuju Pasar Baru Bayang. Lokasinya nggak jauh juga ya dari sini, kurang lebih 1 kilo dari posisi kita. Sebetulnya di sebelah kiri kita ada jalur pintas juga ya, cuman yang khusus jalur motor. Kalau jalur mobil entar lintas memang sini jalannya. Biasanya kalau motor yang melintasi arah dari Bayang ke Salido, dianya lewat ini. Ada jembatan juga ya yang khusus lewat motor ya. Jadi jalur ini jalur Padang Bengkulu ya. Padang arah ke depan, ke belakang arah ke Bengkulu. Kita tepatnya di Bayang, menjelang Pasar Bayang, Pasar Baru Bayang ya. Nah ini dia sempatnya rekan-rekan yang di depan. Nah ini jadi lurus arah ke Padang ya, kita masuk Pasar Baru Bayang. Nah itu ada UPT SMP 2 Bayang. Nah ini jalan Pasar Bayang ya, di sebelah kiri sebelah kanan Polsek Bayang, Resor Pesisir Selatan Sektor Bayang. Di sebelah kanan ada bengkel, sebagian sebelah kiri tutup ya, dan sebagian lainnya masih ada yang buka. Ada abang nagari ya di sebelah kanan, masih ramai antrian. Nah inilah suasana Pasar Bayang ya, yang posisinya terletak di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Emang kita lewatnya di Pasar Bayang emang nggak pada hari keramaian ya. Di kiri dan kanan ada beberapa toko yang masih buka, seperti toko emas, toko pakaian juga, kelontong. Nah, biasanya kalau hari keramaiannya ramai ini rekan-rekan. Nah, ini juga ada keramaian yang di jalan ini. Di sebelah kanan ada ATM. Oh, toko Mas Diamond yang di sebelah Diamond apa Melati itu, Melati ya. Nah, ini terminal ini Pasar Bayang ya, yang di sebelah kiri ada bahan bangunan juga, toko bahan bangunan. Jadi kita sudah lewati Pasar Bayang ya, yang terletak di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Di depan kita akan ketemu simpang ya. Jadi jika belok kanan arah ke Bayang Utara, rekan-rekan. Bayang Utara, kita belok kiri. Masuk ke jalan lintas lagi ya rekan-rekan. Maksudnya jalan lintas Padang Bengkulu ya, yang kita arah ke Padang ya, bukan ke Bengkulu. Jadi jalur ini udah jalan lintas ke arah Bayang Utara. Bayang Utara apa Selatan ya, Utara kalau nggak salah ya. Yang nah kita nyampe lagi di ini, di jalan lintas
Sumatera, jalan lintas Padang Bengkulu ya. Jadi ini arah ke Padang rekan-rekan. Yang di belakang jalan yang kita masuki tadi, jalur yang tadi, yang arah dari Bengkulu ya. Jadi rekan-rekan yang dari Padang atau dari Bukit Tinggi ke Bengkulu, jalannya mungkin lebih cepat ya yang arah ke pesisir selatan ini. Dari Padang atau dari Bukit Tinggi kan ada dua jalur ke Bengkulu ya, yang lintas tengah ya, yang lewat Kiliran Jawa lurus sampai ke Bangko, sampai ke Sarolangun, nyampainya di ini kita belok kanan arah ke Bengkulu ya, atau yang arah ke Curug. Jadi yang ke Kerinci dari Padang ada dua jalur juga ya, arah ke Solo Selatan dan arah pesisir selatan yang posisinya sekarang ini, yang ke Kerinci Jambi atau ke Sungai Penuh. Naiknya seperti Safa Marwa, seperti itu. Atau travel-travel juga banyak ya yang dari Padang atau dari Bukit Tinggi. Oh, itulah rekan-rekan perjalanan kita di Pasar Baru Bayang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.